Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal matematika SMP yang materinya itu tentang eksponen dan juga bentuk akar. Nah, jadi kita mau bahas soal-soal ini. Pertama, soal tentang eksponen dulu. Hasil dari 8 pangkat minus 2 pangkat lagi 5 per 6 adalah. Jadi, ini soal tentang bilangan berpangkat. Dipangkatkan, kalau pecahan kita lihat bawahnya nih, 6 ini 2 kalau 2 bagi 6 hasilnya kan nggak bulat ya jadi kita harus bikin pembagiannya itu supaya bulat gimana jadi nanti hasil pangkatnya itu bukan pecahan lagi nah di sini 8 pangkat minus 2 sedangkan 8 nya itu sendiri sebenarnya bisa dijadiin bilangan berpangkat nah kita bikin dulu 8 nya jadi bilangan berpangkat gitu jadi 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya kan 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8 Jadi 8 nya kita buat jadi 2 pangkat 3 gitu Terus nanti dipangkatin lagi Nah kayak gini 8 pangkat minus 2 nya diubah jadi 2, 8 nya diubah jadi 2 pangkat 3 Terus min 2 nya tetap 5 per 6 nya juga tetap Nah kalau misalnya Bilangan berpangkat dipangkatkan Itu pangkatnya dikali Jadi ini konsepnya A pangkat B dipangkatin C jadinya B kali C jadi A pangkat B kali C Gitu Nah, terus untuk soal ini, 2 pangkat 3 dikali minus 2, terus dikali lagi sama 5 per 6. Tapi kita kaliin dulu 3 dan minus 2-nya dulu. Plus kali min, min kan, 3 kali 2, 6. Jadinya 2 pangkat min 6. Terus dikali lagi sama 5 per 6. Kalau dikali tinggal coret aja nih 6-nya. Jadi tinggal minus 5. Jadi 2 pangkat minus 5. Gitu. Nah, terus konsep eksponen lagi. Kalau misalnya bilangan yang pangkatnya negatif itu bisa diubah jadi bilangan berpangkat positif dengan syarat dia diubah tadinya pembilang jadi penyebut atau kalau tadinya dia penyebut jadi pembilang. Nah, karena ini tadinya dia pembilang kita ubah jadi penyebut supaya positif gitu. Jadinya 1 per 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu kan berarti 2-nya dikali 5 kali ya. 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kalau dikaliin sebanyak 5 kali itu hasilnya adalah 32. Jadi, 1 per 2 pangkat 5 sama dengan 1 per 32. Jawabannya yang D. Begitu. Oh iya, kalian juga coba ya. Coba sendiri dulu, baru nanti dicocokin sama atau beda. Gitu. Lanjut, yang kedua hasil dari 256 pangkat 2 per 3 dipangkatin lagi 3 per 4 Nah ini langsung aja dicoret-coret pangkatnya Karena perkalian pangkatnya tinggal dikalikan ya Eh karena per karena dipangkatkan jadi pangkatnya dikali 3 sama 3, 3 nya dicoret Terus 2 sama 4 dicoret sama-sama bagi 2 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2 Ya kan? Jadi tinggal 256 pangkat 1 per 2 Karena yang atasnya habis yang bawahnya tinggal 2 gitu Nah, nah terus di sini ada konsep eksponen lagi. Kalau bilangan berpangkat pecahan itu sebenarnya bisa dijadiin bentuk akar kayak gini. A pangkat B per C itu B-nya adalah pangkat si A, C-nya adalah akarnya. Jadi A pangkat B per C sama dengan akar C dari A pangkat B gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 256 pangkat setengah, berarti satunya ini pangkatnya si 256, duanya itu akarnya. Akar kuadrat nggak perlu ditulis 2-nya kan ya, jadi akar 256 aja. Terus kita tinggal hitung deh, akar 256 itu berapa, berapa kali berapa yang lima 256, yaitu 16. Jadi jawabannya yang B, begitu. Oke lanjut, yang ketiga hasil dari minus 3 pangkat 3 ditambah minus 3 pangkat 2 tambah minus 3 pangkat 1 tambah minus 3 pangkat 0 Nah ini konsepnya kalau bilangan yang minus pangkatnya ganjil hasilnya negatif Kalau dia pangkatnya genap hasilnya positif gitu ya konsepnya itu Terus uh, untuk hitungannya tinggal hitung aja 3 pangkat 3 berapa Nanti hasilnya plus atau minus tergantung sama pangkatnya ganjil atau genap gitu baru dijumlah kalau misalnya udah paham itu cepat tapi kalau misalnya belum paham kita hitung satu-satu aja nggak apa-apa kita buktiin kalau pangkat ganjil itu hasilnya negatif kalau pangkat genap itu hasilnya positif ya min 3 pangkat 3 itu hasilnya nanti negatif yang pangkatnya genap positif terus ini adalah uh, yang pangkat 0 berapapun pangkatnya eh berapapun bilangannya kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 jangan lupa min 3 pangkat 3 berarti min 3 nya dikali 3 kali ya kan min 3 kali min 3 kali min 3 min kali min kali min 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 kali min plus kali min min ya 3 kali 3 kali 3 27 min 3 pangkat 2 min kali min plus 3 kali 3 9 terus min 3 pangkat 1 ya hasilnya min 3 kalau min 3 pangkat 0, berarti hasilnya 1. Karena berapapun yang 4-nya 0, hasilnya adalah 1. Terus tinggal kita hitung. Min 27 tambah 9, tambah min 3, tambah 1. Nah, ini min, min 27, min sama min, plus sama plus ya. Min 27 tambah min 3, berarti minnya bertambah jadi min 30. 9 tambah 1, 10. Min 30 tambah 10, berarti 10 kurang 30, jadinya minus 20. Jawabannya yang C begitu. Lanjut. Hasil dari tiga akar 2 kali akar 75 bagi akar 54 adalah. Nah, ini ada dua cara untuk ngerjainnya, nanti dipilih aja yang mana yang menurut kalian paling mudah. Terus ini pertama ini cara pertama kita mau bikin dia jadi bentuk akar sederhana, ya. 75 itu bisa dibikin sederhana, jadi yang satu bilangan yang bisa diakarkan, yang satu lagi bilangan yang gak bisa diakarkan. 75 caranya gini, 75 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 3? Bisa. Bagi 3 itu 25, 25-nya bisa diakarin nggak? Bisa. Nah, itu berarti nanti bisa dibikin bentuk sederhana dari akarnya gitu. Terus kalau 54, 54 bagi 2, kan itu nggak bisa diakarin 27 ya, bagi 3 bagi tiga itu nggak bisa diakarin bagi empat bagi lima bagi enam akhirnya bagi enam itu sembilan sembilan bisa diakarin gitu jadi caranya seperti itu nah ini dua lima diakarin jadi lima sembilan diakarin jadi tiga jadi keluar gitu yang bisa diakarin keluar terus tinggal kita hitung supaya gampang kita ubah bentuknya jadi kayak gini nah yang dibagi itu ada di bawah kalau dia di luar sama di luar yang di dalam akar sama yang di dalam akar gitu ya jadi nggak boleh yang di luar akar sama yang di dalam akar tuh dikali atau dibagi harus sama nih tiga sama tiga kan ini sama-sama di luar jadi boleh dicoret jadi tiga bagi tiga coret terus yang di dalam akar yang atas dua sama tiga dua kali tiga itu enam nah bawahnya juga enam jadi enam bagi enam habiskan Coret, jadi tinggal 5 Jadi jawabannya adalah 5 Terus cara satunya lagi Kalau caranya satunya lagi Kita bikin semuanya masuk ke dalam akar Nah, 3 akar 2 itu sama dengan 3 kuadrat kali 2 Jadi 3 untuk masuk ke dalam akar itu Dia dikuadratkan Terus dikali sama yang ada di dalam akarnya Jadi 3 kuadrat kali 2 Gitu ya Terus 75 nya tetap, 54 nya juga tetap 3 kuadrat itu berapa? 9 kan? 9 kali 2, 18 Jadi 18 akar 18 kali akar 75 bagi akar 54 Terus dijadiin dalam satu akar Oke, jadiin dalam satu akar Terus yang 54 nya karena dibagi jadi di bawah Nah, ini 18 sama 54 itu sama-sama bisa dibagi 18 18 bagi 18 1, 54 bagi 18 itu 3 Terus 3 sama 75 nya juga sama-sama bisa dibagi 3 3 bagi 3 1, 75 bagi 3 itu 25 Jadi sisanya tinggal akar 25 Akar 25 itu sama dengan 5 Gitu, jadi ada dua cara Nah, kalian bisa pilih mana nih yang menurut kalian paling mudah, paling bisa dikerjakan, dan paling masuk akal Lanjut Ini merasionalkan penyebut sama kayak soal sebelumnya kita harus ini caranya harus disederhanakan ya harus disederhanakan akarnya ini kan angkanya besar jadi kita lebih sederhanakan lagi 98 72 75 48 gitu nah 98 itu bisa dibagi 2 berapa 49 49 bisa diakarin nggak bisa berarti pakai itu 72 bagi 2 36 bisa diakarin bisa nah terus 75 bisa nggak dibagi uh, 2? dua nggak bisa jadi diubahnya seperti itu ini kan 4972 bagi 2 bisa 36 36nya bisa diakarin 75 bagi 2 nggak bisa bagi 3 bisa 25 25 bisa diakarin nggak bisa berarti ini Oke okay. terus 48 48 bisa nggak dibagi 2 bisa 24 tapi 24 nggak bisa diakarin jadi kita ganti bagi 3 bagi 3 itu 16 16nya bisa diakarin jadi oke okay, gitu. Terus ini tinggal di akar-akarin 49 diakarin jadi 7 36 diakarin jadi 6 25 jadi 5 16 jadi 4 Kita keluarin Nah, jadinya dikali Jadi 7-nya keluar, 6-nya keluar, 5-nya keluar, 4-nya keluar Terus dikali sama yang angka depannya sebelumnya tuh Jadi 2 kali 7, 14 3 kali 6, 18 5 kali 5, 25 3 kali 4, 12 Terus tinggal dijumlah dan dikurang yang atas dijumlah Nah itu kan akarnya sama kalau akarnya sama dia bisa dijumlah tapi kalau akarnya beda nggak bisa dijumlah ya misalnya 14 akar 2 sama 18 akar 3 tuh nggak bisa dijumlah tapi kalau 14 akar 2 dan 18 akar 2 karena sama-sama akar 2 bisa dijumlah gitu oke okay? Terus ini sama-sama akar 3 Jadi bisa juga dijumlah Hasilnya 32 akar 2 per 13 akar 3 Kalau penyebut ada akarnya Itu namanya tidak rasional Jadi kita buat supaya dia rasional Caranya dikalikan dengan penyebutnya Tapi cuma akarnya aja cukup Kan ini 13 akar 3 Gak usah 3 kali 13 akar 3 per 13 akar 3 Tapi kali aja akar 3 per akar 3 nya Nah sebenarnya akar 3 per akar 3 ini hasilnya satu kan ya Jadi tujuan dia adalah untuk menghilangkan akar yang ada di penyebutnya gitu Supaya rasional Nah terus akar 3 nya jangan dicoret nih Tapi dikali Jadi akar 3 ini jangan sampai dicoret sama yang atas itu sama aja bohong Jadi kita kali ya Kali ke samping Nih akar 2 kali akar 3 akar sama akar yang di luar sama di luar 32 itu kali satu karena angka di depan akar 3 itu satu ya terus akar 2 nya kali 3 jadinya 32 akar 6 13 kali satu akar 3 kali akar 3 akar 3 kali akar 3 9 jadinya 32 akar 6 per 13 akar 9 akar 9 ini bisa diakarin jadi 3 jadinya 32 akar 6 per 13 kali 3 13 kali 3 berapa 39 jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Jadi inilah soal-soal yang kita bahas tentang materi eksponen dan bentuk akar untuk tingkat SMP kelas 9. Eh kelas iya benar kelas 9. Tapi nanti semuanya belajar ini kok. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.